Nah guys, ini para bapak-bapaknya ya lagi siap-siap buat ngebangun rumah. Jadi mereka udah mempersiapkan segala macam peralatan, kayu-kayu, bahan-bahan yang bakal dibutuhin ya. Ini bentar lagi juga rame. Tadi para ambunya lagi masak, sekarang bapak-bapaknya lagi gotong royong untuk membangun salah satu rumah warga ya yang ada di Kampung Marengo. Nah guys, jadi kayak gini ya, kalau di Baduy itu apabila ada salah satu warga atau masyarakatnya yang sedang membangun rumah ataupun hajatan, jadi masyarakatnya itu atau warganya itu saling gotong royong seperti ini. Jadi mereka itu nggak nunggu disuruh gitu ya, jadi mereka berinisiatif sendiri untuk saling bantu membantu. Tidak terkecuali para perempuannya, mereka juga membantu bikin makanan. Jadi kan ada kotor bae lain, buat dia ada kotor. Mendak di mau ada kotor. Ini tamu udah kayak tuan rumah. Tamunya masa ada iya, biasa, biasa begini Pak. Iya. Terakhir kemarin di Sumbing. Gunung Sumbing. Mau ke Sumatera. Sumatera Bu, Lampung. Oh, ke Lampung. Ah, nanti bulan September. Oh, oh. Semoga Indonesia. U40. Oh iya. Indonesia itu kan Indonesia ya. Oh, saya Indonesia ya. Mantep ya. Ya, kita ikut-ikut aja. Kalau Abi sama Umi ikut ya ikut. Nanti kan ada pemberitahuan kami mau ke sini gitu. Oh, gitu. Yang 2 bulan sekali biasanya. Kalau ramai-ramai mah enak li ya. Enggak berasa capek kan, enggak bete itu ya. Alhamdulillah, happy-happy aja. Happy-happy aja ya, ya. Semoga selamat sampai tujuan lah. Berarti dari sini internya dari Baduy langsung ke Anyer kali ya. Iya, dari Anyer ke Cirebon. Cirebon. Sama Sunan Gunung Jati. Mantap itu, Pak. Itu yang ini sekarang kita mau pulang, mau menuju Kampung Cijahe ya, Baduy Dalem. Sekarang sekitar pukul 7:30 ada kali ya. Semangat. Wih, paling belakang si bocil.
Nih guys, sekarang kita mau ke kampung Cijahe ya. Terminal Cijahe bareng tamu kita dari Pekalongan. Ini treknya lumayan licin ya, karena habis hujan. Ini tamu-tamu dari Pekalongan ya, tamu dari kita ini kita bawa ke rumahnya Neng Rumsah nih. Tapi sayang Neng Rumsahnya nggak ada, lagi kondangan. Ada air minumnya doang. Ada air minumnya doang. Air minumnya Rumsah nih. Kamu yang beli. Katanya nggak mau. Tuh ketemu Rumsah. Masih di rumahnya Neng Rumsah bareng Kang Amin. Tapi Neng Rumsah yang gak ada ya. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu sama Neng Rumsah. Di kondangan ke Cicatang. Di kondangan ke Cicatang. Aduh, jauh ya Cicatang. Kok gak ketemu sama kita ya? Iya. Apa dia pakai napak sancang?